binafin, semuanya kagak manfaat, ya Allah. Jadi kata Nabi Isa tuh begitu. Ilmu banyak banget, alangkah banyaknya ilmu, ya. Tapi enggak semuanya enggak manfaat. Wa ma aktsaral ulama wa laysa kulluhum birasyidin. Alangkah banyaknya ulama, ya. Tapi tidaklah seluruh mereka itu, ya, pemberi petunjuk. Jadi ulama banyak tapi enggak memberi petunjuk. Ya Allah. Hah? Iya. Boleh jadi ngajar juga tapi ya, tidak memberi, enggak bisa berikan petunjuk. Iya. Apa? Dianya enggak bisa memberikan petunjuk. Karena dunia gitu. Jadi ngajarnya karena dunia. Bisa juga ngajar juga tapi enggak bisa berikan petunjuk. Kenapa? Karena dunia. Jadi jangan sampai karena dunia. Nah, kalau karena dunia enggak bisa berikan petunjuk. Wa kana Ibrahim ibn Utbah, adalah Ibrahim bin Utbah radhiyallahu ta'ala yaqul, berkata, wahalun nasi nadaban yaumal qiyamati alimun yata'azamu bi'ilmihi ala nasi. Manusia yang paling panjang penyesalannya, paling lama penyesalannya pada hari kiamat kelak nanti adalah alimun, orang alim, yata'azamu, yang membanggakan diri, bi'ilmihi, dengan ilmunya, ala nasi, atas manusia, bangga dia. Ini kan orang alim ini. Orang alim, orang ngajar juga ini. Ya. Apalagi yang lainnya. Jadi artinya apa? Walaupun kita guru ngaji, tetap kita hati-hati. Kita tetap hati-hati. Ya, kalau orang alim sampai begini, bagaimana orang awam? Bagaimana orang awam? Wa kana amirul mu'minin, adalah amirul mu'minin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, beliau berkata, akhwa ma akhafu ala hadhil ummati, yang paling ditakuti, apa yang aku takuti atas ini umat, adalah min alimin, daripada orang alim, bin lisani, dengan lidahnya. Ya Allah, ya Rasulullah, lidahnya kalau ngomong sembarangan. Ya Allah, jadi takut banget saya. Lidahnya kalau ngomong sembarangan, apalagi banyak ngomong. Orang alim, Pak. Yang kata beliau, yang paling ditakuti, apa yang aku takuti atas umat ini adalah orang alim dengan lidahnya. Jadi kita jadi orang alim, hati-hati lidah kita, jangan sembarangan ngomong. Jadi lidah kita ini bisa orang bisa benci lantaran lidah kita. Orang bisa cinta lantaran lidah kita. Orang bisa cinta sama kita juga lantaran lidah kita. Orang bisa benci sama kita lantaran lidah kita. Sebagaimana tadi, orang bisa benci kepada orang lain lantaran lidah kita. Orang bisa cinta kepada orang lain lantaran lidah kita. Ya Allah. Jadi kalau begitu hati-hati kita punya lidahnya. Jahilun bil kalbi. Ya. Jahilin bil kalbi. Dan orang jahil dengan hatinya. Su'uzan mulu. Ya. Hatinya jelek mulu. Ada orang awam, nggak bisa apa-apa, tapi seperti bisa menilai orang mulu. Jangan. Wa kana Sufyan Tsauri, adalah Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, yahtiful ilmu bil amali. Menyeru ilmu dengan amal. Menyeru ilmu kepada amal. Fa'in ajaba'u, maka jika, ya,
maka jika si amal berarti ya, karena dia yang dipanggil tuh, amal memperkenankan akan dia, ya, akan ilmu. Ini jawabnya dibuang nih, fa'in ajabahu. Ya. Maka jika dia memperkenankan, maka ilmu akan menetap. Apa tuh? Ilmunya suruh ngamalin sama orang itu, ya. Ilmunya suruh amalin, lalu dia amalin, maka insya Allah ilmu akan menetap di diri kita. Wa illar ta'ala, dan jika tidak diamalin, maka dia akan pergi intah. Ya. Dia akan pergi. Contoh kecil aja, gunting kuku itu dari mana kira-kira itu? Gunting kuku. Gunting kuku ada tiga cara. Dulu udah saya jelasin, Bang. Bisa nggak jelasin lagi kira-kira? Kenapa lupa? Karena nggak diamalin, jadi lupa. Yang ingat satu dua, karena diamalin itu. Begitu pula ilmu-ilmu yang lainnya begitu sama. Ketika diamalin, insya Allah dia akan menetap. Ketika nggak diamalin, irtahala. Nah, hilang. Dia akan pergi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.